Masih bersama kami. Pemirsa, Partai Buruh menggelar kampanye terbuka perdananya di Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Partai Buruh optimis dapat merebut 2,5 juta suara di Jawa Barat. Kampanye partai bernomor urut 6 yang digelar di sebuah lapangan di perumahan Wahana, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini dihadiri ribuan buruh se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam kampanye perdananya, Partai Buruh optimis Partai Buruh dapat masuk parliamentary threshold 4% serta dapat merebut 2,5 juta suara di Jawa Barat. Bekasi sendiri saat ini menjadi basis buruh yang akan meraih kemenangannya melalui Jawa Barat, mengingat Jawa Barat merupakan daerah industri terbesar di Asia Tenggara. Mengadakan kampanye perdana rapat umum terbuka, sengaja memilih di Kabupaten Kota Bekasi. Karena Kabupaten Kota Bekasi adalah kotanya Partai Buruh. Dari Bekasi, kami merebut kemenangan Indonesia masuk parliamentary threshold 4%. Jumlah buruh di Kabupaten Bekasi kurang lebih mencapai hampir 1 juta orang. Ditambah dengan Kerawang dan Purwakarta mendekati lebih dari 1,8 juta orang. Jawa Barat, target Partai Buruh adalah 2,5 juta suara sah nasional.